Dadah. Balik lagi. Capek sebenarnya. Oi, Robi. Ya, tunggu. Apel. Ini hiasan. Ini. Tutup. Buka lagi. Cuy. Hei. Coba enggak? Mana remote yang ini mana? Dapat apa aja sih? Oh, Four Seasons, bintang 5. Lagi nginep malam ini di sini, di malam Sabtu malam Minggu. Aku tadi masuk di sini di Four Seasons. Hari Sabtu jam 3 sore check out. Aku bikin sepintas aja ya, tidak lengkap. Nantikan video aku di YouTube untuk reviewnya. Terus kita dapat backdropnya 2. Lampunya, kamar mandi. Di sini toilet. Buat orang berak, pintunya nih. Yo. Jirit. Salting. Mesin pencuci kopi tuh dapat gelas tuh dapat alat itu, terus ini minibarnya. Ada apa aja di minibarnya? Tada, tuh minibarnya tuh tutup. Terus ini kulkasnya, tapi ini berbayar loh, berbayar. Kita dikenain deposit 1 juta untuk satu kamar. Oke guys, ada ini, ada setrika. Kalau kamu pengen nyetrika, itu dia, ada setrikanya. Di sini juga ada payungnya. Tuh, terus apa lagi? Kursinya. Tuh, lampunya. Tuh, temboknya kayak gini loh, temboknya kristal. Ruang tamunya. Buka pintunya gimana Kakak Robi? Buka pintunya. Tunggu, lagi dibikin ini pencetan untuk AC-nya. Terus coba buka Robi. Kakak Robi. Otomatis pintunya otomatis bisa kebuka sendiri, bisa nutup sendiri. Tuh TV-nya otomatis ada pencetan, bisa diatur. Sini nggak boleh ngerokok, aduh stres banget aku biasanya ngerokok, tiba-tiba nggak boleh ngerokok, pengen cepet kabur aja rasanya dari sini, baru datang aja udah pengen kabur, walaupun kelihatannya lux gitu kayak presiden suite. Tuh anak-anak lagi di dalam ngapain aja. Ih, si Robi. Selap.
Nyetel apa, Roger? Maunya apa? Lagu lah, lagu yang bagus. Nanti masuk video kok kira-kira. Sini. Video mati dulu. Deh. Tadi dulu.